Sebagai upaya mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan, Pasi Sesko Angkatan Udara ke-58 meningkatkan kemampuan diplomasi dengan negara lain. Kegiatan tersebut dihadirkan para pakar dari luar dan dalam negeri, serta diikuti oleh Pasis dari negara sahabat. Sebagai upaya mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan Pasis Sesko Angkatan Udara ke-58 meningkatkan kemampuan diplomasi dengan negara lain melalui seminar akhir pendidikan yang digelar dalam skala internasional. Seperti diketahui, kedaulatan negara di wilayah ruang udara nasional merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga dan diamankan oleh sebuah negara. Kedaulatan negara di ruang udara bersifat penuh dan utuh atau komplit dan eksklusif di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seminar akhir Pasis Sesko Angkatan Udara dihadiri oleh pemateri dari luar negeri serta oleh peserta militer dari luar negeri juga. Kegiatan tersebut dilakukan secara hibrid melalui online dan juga offline. Bagaimana kita melaksanakan diplomasi pertahanan untuk mendapatkan kedaulatan negara di udara. Sehingga harapannya adalah wujud dari TNI Angkatan Udara dengan kawasan bisa terwujud sesuai dengan visi dari Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi poinnya adalah bagaimana menggunakan soft power tadi dalam keynote speech-nya Kasau, bahwa bagaimana kita menggunakan soft power, yaitu dalam kita bottom line-kan diplomasi. Sementara itu, menurut Mayor PNB Nugroho selaku Wakil Ketua Senat Pasis Sesko AU Angkatan 58 mengatakan, kegiatan diikuti oleh Pasis dari negara lain seperti Korea, Thailand, Malaysia, dan dari negara sahabat lainnya. Dengan adanya Pasis luar negeri, maka sekaligus mengasah kemampuan diplomasi dengan Pasis asal luar negeri. Meningkatkan, mewujudkan TNI AU yang disegani di kawasan. Kebetulan kita di sini ada Pasis-Pasis juga dari luar negeri. Ya, pertama, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Thailand, ada dari Korea dan Pakistan. Nah, ini termasuk diplomasi pertahanan juga kayak gini. Diharapkan dengan kegiatan tersebut TNI Angkatan Udara semakin kuat dan disegani di kawasan udara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.